Ternyata kampung ini luas juga. Kalau dikelilingin juga. Air hujan. Iya. Dicocoran, oh. Dicocoran dalam sumur. Oh gitu. Jadi kalau air dari tanah tetap asin, Mbak ya? Iya, dari tanah Jawa lah. Kan dulunya emang di sini dari daerah-daerah sono. Apa dari? Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah pulau yang bernama Pulau Untung Jawa. Pulau Untung Jawa merupakan destinasi desa wisata yang berada di Kepulauan Seribu. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.000 jiwa, 9 RT dan 3 RW. Secara administratif, Pulau Untung Jawa terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Setelah registrasi, membayar ongkos kapal dan menunggu sekitar 20 menit sampai kapal penuh di dermaga Tanjung Pasir, akhirnya kapal pun diberangkatkan. Bagaimana suasananya di tahun 2024 ini? Yuk langsung kita gas ke Pulau Untung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di Pulau Untung Jawa. Teman-teman, inilah dermaga barat yang biasa digunakan untuk bersandar maupun berangkat dari Pulau Untung Jawa ini.
Namun dikarenakan tadi angin lagi kurang bersahabat menurut informasi dari kru kapal tadi, sehingga kapal bersandar di dermaga yang ini. Dan biasanya juga bersandar di dermaga yang ini, teman-teman. Dan di kesempatan vlog kali ini, saya akan berkeliling di kampung Untung Jawa ini atau melihat lebih dekat suasana desa ini, teman-teman. Bagaimana situasi dan kondisinya kelurahan Pulau Untung Jawa ini, teman-teman. Di sebelah kanan ini adalah Pantai Arsa yang biasanya sangat ramai sekali. Yuk kita lihat sebentar. Di pinggir pantai ini ada banyak saung-saung tempat kuliner atau tempat duduk di tikar sambil menikmati indahnya suasana pantai, teman-teman. Untuk fasilitas bermain di Pantai Arsa ini ada banana boat dan mandi atau berenang di pinggir pantai ini, teman-teman. Tapi kok sekarang suasananya sepi begini ya? Apa banyak sih? Jadi RW ada 3. Ada 3. RT 9. Oh. 9 RT. Uh-uh. Ini kan namanya Desa Untung Jawa. Iya. Maksudnya tuh apa ya, gitu? Apa sih pribumi dari apa dari Jawa gitu? Enggak. Iya, dari tanah Jawa lah. Kan dulunya emang di sini dari daerah-daerah sono. Apa daerah Tangerang, apa Ngegarap ini, oh, semua gitu pada ke sini. Oh, termasuk gitu. Kakek saya, nenek saya, buyut saya di sini. Berarti ibu asli dari, tinggal di sini? Iya. Oh. Dari sini asli. Ah. Jadi keuntungan orang-orang daerah Jawa. Oh gitu. Tapi penduduknya sekarang udah Betawi, Pak. Oh gitu. Ya, udah perselingan apa sih penduduk, kayak ada yang nikah sama orang Lampung, ada yang dari Aceh. Oh, jadi membaur di sini semua gitu. Iya. Oh. Udah. Makasih Bu ya, mau keliling. Iya, sama-sama. Ya, silakan, Pak. Ya, ya. Nah, itu dia pemukiman Desa Untung Jawa. Ini juga rumah penduduk, tapi sebenarnya sudah kosong. Oh, masih rumah-rumah Bu ya? Iya. Oh. Ikutin ini enggak, Mas? Oh iya, makasih Bu. Iya. Ini juga rumah-rumah penduduk, teman-teman. Kampung Untung Jawa. Bang. Ya, Pak.
Si Pak, rumah sono masih banyak Pak ya? Masih, Pak. Masih banyak. Iya. Oh iya. Nah, kalau di sini air tawar apa asin? Tawar di RO doang Pak. Oh. Kalau sumur marah-marah asin di RO. Ada yang tawar. Asin, ada yang enggak. Ada yang tawar. Enggak semua sih Pak. Oh gitu. Iya. Kalau sumur saya di rumah itu di gambar air hujan. Air hujan. Iya. Dicacoran, oh. Dicacoran taruh sumur. Oh gitu. Jadi kalau air dari tanah tetap asin, Pak ya? Asin. Asin. Iya. Oh. Oh iya. Makasih, Pak ya. Iya, Pak. Panas banget, guys. Ini jam tengah 12 siang. Jadi suasana dan hawanya panas. Ini pohon apa ya, besar banget. Oke, kita jalan terus untuk menyusuri pemukiman rumah-rumah kampung Untung Jawa ini, teman-teman. Ternyata kampung ini luas juga. Kalau dikelilingin juga capek juga. Kita cek teman-teman, apakah airnya asin? Iya, ternyata asin airnya. Oh ini dia. Oh ini kayaknya Kelurahan Pulau Untung Jawa. Oh ya benar ya. Kita sudah sampai di Pantai Sakura, teman-teman, yang terkenal dengan pasir putihnya. Dan selain menikmati hamparan pasir putih yang luas, untuk fasilitas wahana permainan air di Pantai Sakura ini ada banana boat, donut boot, snorkeling, dan berenang di pinggir pantai ini. Nah, di depan itu ada perlengkapan buat snorkeling. Kok
langitnya tiba-tiba hitam itu teman-teman. Sepertinya mau turun hujan ini. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau data yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.